Setelah mengalami rentetan kekalahan dan hasil yang kurang memuaskan, Persib Bandung akhirnya resmi mengganti pelatih kepala dari Miljan Radovi ke Robert Rene Alberts. Kabar ini resmi diberitakan dalam laman resmi Persib Bandung, persib.co.id, dengan judul Hatur Nuhun Radovi Wilujeng Sumping Rene. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat Persib dengan ini mengumumkan pergantian jabatan pelatih dari Miljan Radovi ke Robert Rene Alberts. Berat bagi kami untuk mengumumkan hal ini mengingat Liga 1 2019 akan segera bergulir. Namun, demi kepentingan bersama dan karir Miljan Radovi yang akan menjalani kursus kepelatihan UEFA Pro, kami mengambil keputusan ini sebagai jalan terbaik. Segenap manajemen PT PBB mengucapkan terima kasih kepada Miljan Radovic yang telah memimpin Pangeran Biru selama lebih kurang 4 bulan terakhir ini, terutama kesuksesannya dalam membawa Persib melaju ke babak perempat final Piala Indonesia. Robert Rene Alberts sendiri merupakan sosok pelatih yang kami rasa tepat untuk mengisi jabatan pelatih Persib selanjutnya. Konsistensi dan pengalamannya bersama tim-tim Liga 1 menjadi alasan utama kami mantap menunjuk pelatih berkebangsaan Belanda ini. Kami juga sudah intens berkomunikasi dengan Rene terkait faktor kesehatan yang sempat menjadi alasan mundur dari klub sebelumnya. Dan yang bersangkutan meyakini bahwa ia tetap prima untuk menjalani tugas sebagai pelatih Persib.